Tapi nggak pernah masuk. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu mau tanya, di sini di tempat kalian ada kesenian apa aja? Saya tahu. Tahu apa? Saya ponorogo. Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Saya apa? Tari. Iya, bisa boleh. Ya. Apa? Tari kayu. Oh iya, kayu bisa. Nah, berarti kalian sudah tahu ya kesenian itu seperti apa? Sudah. Kalau sudah tahu berarti kita akan mengulang kembali, mengulas kembali tentang seni budaya. Nah, seni budaya itu adalah sebuah karya. Karya di mana di situ disengaja dibuat oleh manusia yang memiliki keestetikan atau keindahan yang di setiap daerahnya pasti memiliki kekhasan tersendiri. Jadi dalam kesenian budaya itu di daerah lain ke daerah lainnya itu pasti memiliki kekhasan atau keindahan tersendiri. Jadi tidak ada yang namanya jelek atau lebih bagus ini atau yang lainnya. Semuanya memiliki keindahan masing-masing. Nah, kalau macam-macamnya itu tadi yang disebutkan dari Mbak Inka, tari, ya bisa. Seni tari dari gerakan tubuh, ada seni rupa dari lukisan, patung. Untuk yang ketiga, seni drama. Seni drama itu biasanya ada kolaborasi dari seni musik, ada bisa seni tarian. Nah, yang keempat ada seni musik. Yang kelima ada seni keterampilan. Nah, di sini siapa yang kiranya belum paham tentang seni budaya? Bella, Bunda. Bella, Bunda. Siti, Bu. Siti sudah paham apa belum? Sudah, Bunda. Yang lainnya sudah paham apa belum? Sudah, Bun. Pinter semuanya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Nah, di sini Bunda akan menambahkan dari daerah Bunda, yaitu ada tarian muda, ada jalanan. Di sini Bunda kasih lagu ya. Lagunya itu Anak Gembala. Ayo mengenal seni budaya di Nganjuk. Ayo teman-teman ikut bernyanyi, bernyanyi mengenal seni budaya. Salah satunya di daerahku, daerah Nganjuk, daerah angin. Yo ayo ayo teman, yo ayo 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 ayo. Ayo semua ikuti saya, ikut mengenal serta menghafal. Ada wayang timpong dan juga jahenan, tak lupa dengan tarian munde. La 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 la. Itu adalah salah satu termasuk lagu dari Bunda tentang untuk mengenal seni budaya di daerah Bunda, yaitu daerah Nganjuk. Masih semangat? Masih! Kalau masih, Bunda tes dulu dengan tepuk. Ibu, Bunda nanti akan kasih contoh tepuk. Contoh tepuk, Bunda kasih contoh dulu ya. Nanti kalian menirukan, tapi Bunda kasih contoh dulu. Tepuk 4 sehat 5 sempurna. Iya, dicontohkan dulu ya. Tepuk 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ada susu. Enak, tenang. Jangan lupa bagiannya nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ada susu. Tepuk. Insyaallah. Oke, jadi kita dari hitungan 1 sampai 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Asik. Tepuk.
boleh nasional, boleh lagu anak-anak. Lagu anak-anak, lagu anak-anak Pak. Anak gembala atau apa? Anak gembala. Oh iya. Anak kambing. Anak gembala ya nanti ya. Nah, nanti kalau lingkarannya sudah membentuk, kita nyanyi anak gembala. Jika ibu bilang stop atau lagunya habis, nanti bola ini yang awalnya kalian oper ke teman-temannya, kalau lagunya habis ini juga berhenti. Yang berhenti maju, Bu. Ya, betul. Yeay. Yang berhenti maju. Nah, nanti dulu ya, nanti kalau semisal ini sudah berhenti di Rindi jangan langsung dilempar ke teman-temannya. Enggak boleh, Rindi. Ya, enggak boleh. Soalnya ini juga termasuk melatih untuk kejujuran kalian. Enggak usah takut, enggak usah apa, kita buat seru-seruan aja. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Siap. 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 Kita penghormatan muter pilihan jalan. Yang ada di daerah kalian.
ada juga dapat kejujuran. Jadi enggak asal lempar-lempar. Kalau emang bola ini jatuh ke tangan Rindy, berarti harusnya memang harus Rindy yang maju, tanggung jawab. Nah, sekian dari Bunda.